hari ini mengembangkan masing-masing dari pertemuan ini dan kedua orang yang ada hukum pidana. Ada beberapa catatan sidang pada hari ini dan tadi dari ahli hukum pertambangan dan perikanan menjelaskan terkait dengan tata kelola pertambangan khususnya timah. Yang kedua dari aspek hukum pidana tadi beberapa hal yang disampaikan terkait dengan beberapa asas yang kemudian dijelaskan bahwa ketika terjadi satu peristiwa pidana yang kemudian ada persinggungan antara korupsi dengan undang-undang administratif penanggulangan misalnya, maka keberlakuan undang-undang korupsi bisa diterapkan ketika misalnya diantaranya kemudian pelanggaran dan beberapa asas atau prinsip tadi sudah dijelaskan. Nah, berikutnya tadi dari ahli hukum pertambangan sudah menjelaskan juga ya konteks dampak dari kegiatan pertambangan dari aspek lingkungan itu sebetulnya juga bisa saja terjadi dan itu bisa diidentifikasi, bisa dibuktikan. Kemudian ada metode perhitungannya dan itu sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian berikutnya tadi disampaikan pertanggungjawaban terhadap dampak kerugian lingkungan itu bisa diberikan kepada siapa? Ada tiga. Tadi disampaikan oleh Pak, bisa dari ada tadi konsep tanggung jawab negara, kemudian ada konsep voluntary principle, yaitu siapa yang melakukan perbuatan pencemaran maka tanggung jawabnya ada pada orang itu. Lalu kemudian ada tanggung jawab berdasarkan rezim hukum pertambangan itu ada pada pemilik. Nah, dari ketiga aspek tadi kalau kita bicara prioritas, maka mana dari aspek prioritas itu yang harus bertanggung jawab? Nah, tadi diurutkan ketika ada dampak seperti itu, maka menurut ahli seharusnya voluntary principle itu menjadi prioritas untuk menjadi pendekatan untuk menentukan pelaku yang bertanggung jawab terhadap sidang perkorupsian. Itu saya kira poin-poin yang sangat penting untuk mendukung surat dan wakilan. Untuk sidang berikutnya kita masih mengagendakan pemeriksaan ahli. Beberapa dari ahli yang kemarin juga sudah kami sampaikan bahwa kemudian ada berbagai disiplin keahlian yang keilmuan yang kemudian kita kami hadirkan. Masih ada ahli dari terkait dengan kerugian keuangan negara. Kemudian beberapa ahli yang penting kita akan siapkan untuk sidang berikutnya. Saya kira cukup ya. Pak, terkait saksi mantan Gubernur Babel sama Mukti Buharsa itu masuk sebagai saksi di dalam BAP atau gimana? Untuk terdakwa Harto Muiz yang kita sidangkan hari ini, sementara ini kan kami mau mengikuti timeline yang sudah kami susun. Untuk sidang hari ini mulai sampai dengan beberapa sidang ke depan itu kita coba mengajukan hari ini. Nanti kita lihat apakah hakim masih memberikan kesempatan dan kan waktu penahanan sudah dapat. Kalau misalnya ada masih ada kesempatan untuk menghadirkan saksi, tentu kami akan melihat kira-kira kesempatan untuk menghadirkan saksi itu bisa saja kami lakukan. Tapi kemudian konteksnya adalah saksi yang kira-kira mungkin yang kami lihat dari aspek prioritas pembuktian. Ya, jadi ini secara umum. Saya kira cukup ya. Tadi dijelaskan oleh ahli mengenai salah satu prinsip dalam pembebanan tanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan adalah ada program paying principle. Jadi siapa yang melakukan kesiapan atau perbuatan pencemaran, maka pembebanan bisa kepada pihak-pihak lain. Ketika misalnya tadi dijelaskan, kalau dalam kegiatan pertambangan misalnya kan ada beberapa struktur pelaku misalnya, beberapa pelaku, maka di antara pelaku-pelaku itu, kami tadi menyampaikan satu ilustrasi, apakah perusahaan-perusahaan yang mendanai atau memodali suatu kegiatan atau praktik penambangan ilegal kemudian menerima ya
menerima dan membeli timah-timah ilegal, apakah bisa dipertanggungjawabkan pada saat kampus itu? Bisa, karena ada kepentingan perusahaan-perusahaan itu untuk dimintai pertanggungjawaban. Ya, saya kira itu cukup ya.